kondisi lalu lintas di seputaran Cikampek arah ke Jawa Tengah, Cirebon, arah-arah yang menjauhi kamera. Ini masih sangat ramai karena terimbas one way di dalam tol. Jadi memaksa arah ke timur harus melalui jalur arteri atau jalan nasional. Sedangkan arah arus balik juga ramai lancar. Kondisi malam hari ini di seputaran Cikampek pada tanggal 19 jam 20.30. Kendaraan yang akan menuju ke arah Purwakarta karena tidak bisa melalui jalan tol, akhirnya mereka memutar di sini setelah simpang Kuning. Ya. Mereka sedikit berputar.